Wow. Halo sahabat, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali menyapa para pemirsa sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin merekam atau membagikan informasi mengenai tanaman monstera yang dicangkok. Saya akan mencoba mereviewnya, tapi sebelumnya saya mendoakan kepada para pemirsa sekalian, mudah-mudahan senantiasa dikaruniai kesehatan sehingga semua menjadi indah. Oke, langsung saja kita review dulu sebelum kita bongkar cangkokannya, kita review satu persatu dulu. Ini yang pertama adalah monstera yang daunnya tebal ini. Daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daun dan 1 bakal daun. Akarnya sudah panjang. Yang dicangkok sebenarnya di sini, tapi di sini juga ikut panjang. Ini saya tanam di pot ukuran 24, pot GL Global Lion ukuran 24. Kita lihat dulu di bawahnya. Di bawahnya tidak nembus, media tanamnya biasa. Ini kita review pot yang kedua. Jenisnya masih sama dengan yang pertama. Jumlah daunnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dan 1 bakal daun. Akarnya juga udah panjang. Ini kita cangkok. Dua-duanya ini kisaran 70-an hari. Kisaran 70-an hari. Ini ada pot ukuran 35 Simba mereknya. Kemudian satu lagi. Ini adalah Monstera Deliciosa. Tipis. Ini kita cangkok. Nah, nih. Dia keluar akarnya. Keluar akarnya. Nembus, jadi nembus. Dua ini sama dan satu ini jenisnya berbeda. Kita tanam di pot ukuran 35, ini lebih besar. Sedangkan medianya kita campuri daun bambu. Kalau kita campuri daun bambu, akarnya akan berkembang lebih bagus.
Terus bagaimana? Kira-kira isinya bagaimana? Kalau kita cangkok begini nih ya normal seperti ini atau berbeda? Ayo, simak terus, kita buka. Alatnya kita siapkan untuk membuka, kemudian kita lihat. Nah, seperti apa? Yuk, kita buka. Wow, akarnya ternyata besar sekali. Ya, coba Anda perhatikan. Akarnya ternyata besar sekali. Akarnya ternyata besar sekali. Cangkokan yang pertama sudah kita buka. Kita buka lagi. Isinya seperti apa? Yo. Ini umurnya belum lama, saudara. Para pemirsa, ini sebenarnya belum lama sekali, tapi akarnya sudah besar sekali ya. Ini justru yang terakhir. Nah, di sini ada lagi akarnya. Ini sepertinya sudah bisa kita potong. Sepertinya sudah bisa kita potong. Ini review hasil cangkokan Monstera Deliciosa. Umurnya akar ini kayaknya belum lama, belum setengah bulan, tapi sudah besar sekali. Jadi sudah bisa kita potong. Kita review untuk membuka cangkokan Monstera yang satu lagi. Kita buka. Kita buka. Dari sini nampak ada akarnya. Wow. Di sini saudara, ternyata di sini. Oh ya, akarnya juga akar besar. Sama, akarnya besar. Akarnya juga besar. Seperti ini. Ya, kita tampilkan lebih dekat. Kita buka yang ketiga. Kita buka. Kita periksa sekelilingnya. Ah,
ini akarnya nggak gede tapi banyak, nggak gede tetapi banyak. Ini sudah siap kita potong. Ini juga kalau kita potong sudah langsung jadi. Jadi inti dari review pada kali ini, saya ingin membagikan informasi kepada sahabat semua bahwa kalau dicangkok itu untuk memperbanyaknya jadi lebih cepat, seperti itu kira-kira. Jadi umpamanya dalam 3 bulan itu kalau nggak dicangkok paling hanya sekali potong, tapi kalau dicangkok bisa 2 kali potong. Jadi bisa mempercepat pengembang biakannya, seperti itu. Demikian informasi ini kami sajikan kepada Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohonkan like jika Anda menyukai video ini. Saya mohonkan komentarnya apabila Anda memiliki pengetahuan atau wawasan ataupun apapun mengenai video ini. Dan jangan lupa untuk tombol subscribe-nya, saya harapkan untuk ditekan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.